Sumpah produk Nutrish gak pernah gagal. Akhirnya ngeluarin serum baru. Serum hidrasi, serum eksfoliasi, serum jerawat. Aku lagi pakai yang buat jerawat. Teksturnya lumayan cair, gampang menyerap. Launchingnya tanggal 27 Mei ya. Kurang lebih udah sebulan aku nyobain serumnya Glow Better. Buat yang belum tahu, ini tuh hydrating serum yang kandungan utamanya ada coconut fruit juice dan hydrolyzed hyaluronic acid. Fungsi utamanya buat menghidrasi, melembabkan, dan juga anti-aging. Tipe kulitku cenderung kering, makanya aku suka pakai hydrating serum. Selain bikin lembab, juga bikin kulit jadi kenyal gitu. Ini kondisi kulitku sebulan lalu dan ini yang sekarang. Yang pasti kulit kalau udah lembab jadi kelihatan sehat. Yang mau coba, ini serumnya bisa buat 14 tahun ke atas. Kalau toner Pratista ini tuh belum bagus atau cuman viral aja sih? Pertama kita review dulu daya teksturnya. Kalau daya tekstur dia tuh emang agak kental kayak gini. Bikin aku kaget, walaupun kental pas dia apply ke muka dia tuh kayak langsung meleleh dan langsung ngeresep gitu loh, dan jadi ringan aja. Teksturnya juga kayak nggak over gitu lembabnya, jadi pat. Dari tonernya juga oke banget, makanya bikin aku penasaran dia juga bisa untuk semua skin type bahkan sensitif. Bunganya juga tuh simple banget, pokoknya ada hyaluronic acid, centella acetica, aloe vera sama 2% ceramide. Dan harga juga menurut aku masih affordable banget, jadi 100 ml gini harga tuh 100.000, jadi sekali pakai cuman kayak 1.000-an tuh worth it banget sih kata aku. Oke, jadi setelah aku pakai ini selama beberapa hari, kata aku ini beneran bagus, makanya kayak gak heran lagi kenapa ini tuh viral. Karena dia tuh ngelembapinnya tuh pas dan gak over, dia juga bisa bantu calming, tapi tuh teksturnya tetap ringan di kulit. Buat kalian yang lagi nyari tonton, kalau wajib cobain. Lip serum 20 ribuan, cek. Yaps, ini produknya Salsa Lip Glow Serum. Udah BPOM juga loh. Lip serum ini juga ngasih efek glow dan melembabkan bibir yang kering. Sejauh ini dia adalah lip serum termurah dan berkualitas bagus. Dia lip serum yang color changing, ngasih efek instant pink yang bikin bibir kita jadi berwarna pink dan sehat gitu loh. Tara, ini hasilnya guys. I have rapped in a program. I did a Weird Weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I'd like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2". Ini tuh lip tint, tapi transfer proof sama sekali nggak nempel di tangan dong. Terus aku coba pakai masker, sama sekali nggak transfer juga ke masker. Bener-bener bagus banget. Dan aku coba lagi nih pakai sedotan ya, juga nggak nempel dong. Nah, yang lagi aku pakai ini namanya shade Rome. Ini cantik banget warnanya. Lanjut shade kedua, ini shade Sophia. Ini bagus banget kalau kalian mau pakai jadi base ombre, cantik banget. Terus ada shade Odessa, seger banget ya kan. Jadi lip tintnya ini punya 4 warna yang cantik-cantik banget. Dan ini menurut aku nempel banget tuh, pas dihapus dia masih ada sisa warnanya. Ini Jolly Tint dari Pink Rollet, kalian wajib coba. Muka aku dekil banget, udah gitu merah-merah lagi. Mari kita cuci muka pakai facial wash Dewi-Dewi. Ini enak banget, gak terlalu banyak busa. Udah gitu lembut, pas udah dibilas gak ketarik sama sekali, tetap lembab kulitnya. Ini bisa mengatasi jerawatan serta beruntusan di muka kalian. Teksturnya cair, jangan khawatir, ini sudah bepom. Langsung aja klik ranjang kuning. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Bersihin makeup dalam 20 detik, emang bisa? Bisa dong guys, ini dia kuncinya, pakai cleansing balm dari Sia Makeup. Kenapa sih harus cleansing balm dari Sia Makeup? Karena cleansing balm ini ada kandungan salicylic acid, tritri, dan centella acetica yang bisa untuk membantu menghapus makeup secara keseluruhan, menenangkan muka yang berjerawat, dan membantu proses penyembuhan serta penyegahan bagi kulit yang berjerawat. Dan bagusnya lagi cleansing balm ini ketika dipakai nggak bikin mata perih ya guys, ataupun kesat di mata. Kalian bisa lihat ini cleansing balm itu cepet banget meltednya, yang tentunya mempermudah kita dalam membersihkan makeup. Oke, sebelum aku pakai di muka, aku lepas offline dulu. Oh ya, kalian bisa lihat sendiri ya, ini aku makeupnya tebal guys. Dan rata-rata yang produk yang aku pakai ini semuanya waterproof. Kalian lihat dalam hitungan gak sampai 20 detik, ini udah pada melted semua guys makeupnya. Nah, kalau udah gini tinggal dibelas aja deh. And voila! Ini untuk hasilnya bersih banget woy. Jangan lupa dicobain, untuk harganya cuma 70 ribuan aja loh. Bye-bye!